Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap para petani pisang di Kota Jambi saat ini bisa mempunyai wadah seperti komunitas petani pisang untuk mempermudah mengekspor produk pisang ke luar Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap pemerintah Kota Jambi dapat membantu membuat wadah persatuan untuk para petani pisang di Kota Jambi. Hizbullah, anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi menyampaikan bahwa dengan adanya wadah untuk para petani pisang ini diharapkan dapat mempermudah para petani dalam memasarkan produk mereka. Hizbullah juga berharap produk-produk petani pisang ini dapat diekspor keluar Kota Jambi dan bahkan hingga keluar Indonesia ke depannya. Saya lihat belum ada komunitas petani pisang, ya. Jadi ini tantangan barangkali untuk pemerintah Kota Jambi membentuk komunitas petani pisang yang di sana akan ada pembinaan-pembinaan. Saya sih bermimpi bahwa nanti pemerintah di Kota Jambi bisa mengekspor pisang, ya, karena lahan yang kosong cukup banyak di Kota Jambi. Sandi, JEK TV, melaporkan.